Saya khawatir karena kita pilih sistem demokrasi. Khususnya kita pilih sistem di mana rakyat berkuasa. Kuasanya sikit saja, cuma satu undi yang boleh digunakan dalam pilihan raya 5 tahun sekali. Apa sangat satu undi 5 tahun sekali? Kalau dapat RM1,000 5 tahun sekali pun duit juga. Tapi undi apa dia? Tapi kita harus ingat bahawa itu adalah kuasa. Undi itu adalah kuasa. Seperti mana kita tidak suka kepada orang yang rasuah, orang pegawai yang meminta-minta duit daripada kita, demikian juga kita harus ingat apabila kita jual undi itu, kita juga terlibat dengan rasuah. Apakah kita nak jual negara kita dengan harga RM200, harga RM1,000? Setakat itu sajakah kesetiaan kita kepada bangsa, agama dan negara? Kita kena tanya kepada diri kita, apakah kita ingin melihat negara kita ini menjadi seperti sesetengah negara yang mana segala-galanya memerlukan sogokan wang? Kehidupan jadi macam mana? Pergi lihat negara ini. Apakah negara-negara ini dapat dibangunkan seperti kita bangunkan negara kita Malaysia? Kalau kita lihat mereka semua orang bijak-bijak belaka, orang bertenaga. Tetapi negara tak dapat dibangunkan kerana rasuah. Rasuah boleh menghancurkan bangsa. Terutama rasuah dalam masyarakat yang mengamalkan sistem demokrasi, yang mana rakyat diberi kuasa 5 tahun sekali untuk mengundi dan dianya menjual undi. Ini harus kita ingat. Ini amanah. Kita bercakap, oh kita orang Islam. Islam itu adalah cara hidup. Kita semayang, kita keluar zakat, kita buat kerja haji, kita puasa. Tapi kita juga terima duit rasuah. Segala-gala ibadat yang kita buat itu saya ingat dibatalkan. Karena ini sebahagian daripada fardu kifayah. Fardu kifayah berkena supaya umat Islam itu, masyarakat Islam itu ada dalam keadaan yang baik. Dan untuk ada dalam keadaan yang baik, maka masyarakat itu perlu mempunyai kebolehan mempertahankan masyarakat Islam ini, perlu mempunyai bijak pandai, mempunyai doktor yang boleh mengubati orang yang sakit, mempunyai engineer-engineer yang boleh membangunkan negara. Sebahagian dari fardu kifayah untuk menyelamatkan masyarakat. Tapi apabila kita terima rasuah, kita menidakkan fardu kifayah. Dan kita berdosa, bukan kita saja berdosa, masyarakat berdosa. Tapi banyak orang kata, tak apalah, kita balik semayang wirid banyak-banyak. Lepas kan? Tapi tak terlepas. Ingatlah, tak terlepas. Walaupun saya tak bolehlah seperti setengah orang janji boleh ke syurga lepas kalau buat sesuatu benar. Pasal saya tak pernah pergi sana lagi. Tak lama saya pergi lekut. Dah umur 81 dah. Tapi belum ada jaminan bahawa apa yang saya kata ini benar ataupun tidak. Tapi fikir sama-sama. Ini negara kita, ini bangsa kita, ini agama kita. Nak kita lihat negara kita ni jadi merosot kerana kita nak jual undi, kerana RM200, kerana RM1,000, kerana mesin jahit, ataupun kita sanggup korban semua ini kerana kepentingan bangsa, agama dan negara.
Kurban adalah satu ibadat dalam Islam. Kita bercakap kerana ni, saya tak pandai lah nak keluar ayat-ayat lepas semua. Tapi orang yang pandai dia nanti keluarlah banyak. Saya yang tahu orang Islam ni dikendaki berkorban. Korban apa dia maknanya? Maknanya kita menolak sesuatu yang mendatangkan faedah semasa untuk masa depan yang lebih baik. Kita korban. Itu korban. Kita ada lembu seekor, kita sembelih. Kalau kita tak sembelih, dia masih hidup lagi. Boleh beranak, dapat anak banyak lagi. Tapi kita sembelih pasal kita disuruh berkorban. Makna kita rugi sekarang ni, tapi kita dapat pahala untuk hari esok, untuk akhirat. Bukan saja itu, apabila kita buat korban, adalah juga manusia lain yang dapat nikmat daripada pengorbanan kita. Tiap satu yang kita korban, kita rugi sementara. Tetapi ramai orang lain yang dapat manfaat. Dan akhirnya kita dapat balik manfaat daripada korban kita itu. Kerana kita menjaga masyarakat kita supaya tidak terlibat dengan rasuah. Tak ada rasuah dalam masyarakat kita. Akhirnya kita akan terima banyak nikmat. Fikirkanlah